Kaya kenen kondisi tembok pagar bagian arep kawasan pasar sentral batik Trusmi ning kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Rabu esuk. Pagar sing ana ning iringan dalan pantura kian katon jebol ning sebagian tembok tengahe. Bahkan sejumlah material katon masih berserakan. Udan deres bari angin kenceng pirang-pirang waktu sindikit gawe tembok pagar pasar dake pemerintah Kabupaten Cirebon kian jebol. Kondisi kuan terjadi sengat sewulan sindikit. Dekate kondisi bangunan sing nembe berdiri sekitar tahun 2014 sing dikit, tapi diduga material bangunan sing kurang bagus ngakibataken gelis rusak. Kanggo narik perhatian pengunjung, warga ngarepna anai rehabilitas lan pengelolaan pasar sing baik supaya katone luwih rapi. Sudah di Rasmadi, RCTV, Cirebon.